الحمد لله القائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib menyeru kepada sidang jumaat sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan kesungguhan untuk melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi semua tegahannya. Semoga dengan itu kita tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang benar-benar beriman dan bertakwa. Sebelum khutbah dimulakan, khatib ingin mengingatkan agar para jemaah tidak bermain telefon bimbit dan fokus pada khutbah yang akan disampaikan. Muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan nasihat, pesanan dan teguran adalah satu tuntutan Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa agama itu nasihat. Kita beruntung kerana tanggungjawab agama ini telah digalas sebaik mungkin oleh para muslih yang terdiri daripada kalangan anbiya dan mursalin. Mereka memberi komitmen yang tidak berbelah bahagi dalam memandu umat berpaksikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam menegaskan kepada kaumnya seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tugasku menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku serta aku memberi nasihat kepada kamu sedangkan aku mengetahui melalui wahyu dari Allah akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Manakala Nabi Hud pula menyatakan kepada kaum Ad dalam surah Al-A'raf ayat 68, Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Maksudnya, tugasku menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah yang diutuskan oleh Tuhanku dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah bagi kamu. Petikan-petikan ayat tersebut menjelaskan hakikat bahawa nasihat adalah perkara yang merangkumi dua pendekatan dakwah yang saling berganding, iaitu seruan melaksanakan kemakrufan serta suruhan meninggalkan kemungkaran. Generasi terbaik Islam yang terdiri dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhum meletakkan kewajipan memberi nasihat sebagai tanggungjawab terpenting selepas solat dan zakat. Hadirin sekalian, dalam konteks Islam, nasihat adalah salah satu pendekatan dakwah yang ditegakkan untuk menjamin kualiti masyarakat yang sejahtera. Bermula dari pemimpin kepada rakyatnya, ketua keluarga kepada kerabatnya, guru kepada anak didiknya, majikan kepada para pekerjanya, termasuklah khatib kepada para jemaahnya. Di mana tanggungjawab memberi nasihat itu perlu dilaksana demi memakmur dan mengangkat martabat manusia. Kegemilangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sehingga muncul suatu paradigma masyarakat baharu yang disebut khairu ummah, kerana kejayaan umat menjunjung tanggungjawab agama itu nasihat dengan berkesan. Generasi sahabat tidak hanya muncul sebagai penyampai risalah yang jujur tetapi juga pengikut ajaran yang taat. Mereka teguh dan patuh setiap pengajaran dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justeru, sebagai seorang muslim yang mendambakan fasa kegemilangan Islam, menyerlah kembali mestilah meneladani sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menerima sebarang saranan atau nasihat yang baik,
Respon sewajarnya ialah dihargai, dihayati, diambil berat dan disambut dengan jiwa yang terbuka. Pesanan Imam Al-Ghazali melalui kitabnya Ayyuhal Walad yang berbunyi An-nasihatu sahlun wal mushkilu qubuluha li'annaha fi madhaqi muttabi'il hawa murrun. Maksudnya, nasihat itu mudah, yang sukar adalah menerimanya kerana bagi yang mengikut hawa nafsu maka nasihat terasa pahit. Sifat manusia yang suka merendah-rendahkan nilai nasihat berpunca daripada sikap sombong dan angkuh. Akibatnya, nasihat walaupun berdiri di atas asas kebenaran, ukhuwah dan mahabbah, ia tidak dapat dilihat dari sudut yang positif. Kerana munculnya anggapan bahawa budaya berpesan-pesan dan tegur-menegur itu hanya mahu menunjukkan kelemahan atau menjatuhkan air muka seseorang. Lebih malang lagi jika kesombongan itu dihamburkan dengan kata-kata seperti kubur masing-masing, jangan sibuk hal orang lain, cermin diri dulu sebelum beri nasihat dan seumpamanya. Tabiat mencipta persepsi buruk terhadap orang yang memberi nasihat ini tidak layak kita contohi. Allah Subhanahu Wa Taala menemplak sikap mempertikai nasihat yang baik sebagai perbuatan yang keji seperti mana diperingatkan dalam sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ab'adal kalami ila Allah ay yaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaqillah fayaqul 'alayka bi nafsik." Maksudnya, sesungguhnya perkataan yang paling dibenci di sisi Allah ialah apabila seseorang menasihati saudaranya, bertakwalah kepada Allah. Lalu perkataan itu dibalas, jagalah tepi kain sendiri. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin jumaat yang dirahmati Allah, sampaikanlah teguran dan nasihat secara berhikmah. Moga-moga komuniti masyarakat kita terus teguh dan istiqamah dalam landasan syariat. Ambillah nilai pengajaran daripada nasihat yang disampaikan, sekalipun latar belakang pendidikan atau jawatannya lebih rendah daripada orang yang mendengarnya. Tiada istilah sempurna dalam diri manusia. Kerana ketidaksempurnaan itu, maka kita dijadikan oleh Allah agar sentiasa ingat mengingati. Tegurlah dengan niat yang ikhlas untuk memperbetulkan kesilapan atau sekurang-kurangnya mengelakkan kesilapan yang sama berulang kali. Usah kita hanya memilih individu-individu tertentu sahaja untuk menasihati diri kita. Kerana itulah seburuk-buruk alasan yang pernah disuarakan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Shadaqallahu al-'azim. Maksudnya, dan mereka pula berkata, mengapa Rasul ini makan minum dan berjalan di pasar-pasar seperti manusia yang lain? Sepatutnya diturunkan malaikat kepadanya supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan amaran bersama-sama dengannya sebagai saksi yang membenarkannya. Sesungguhnya nasihat menjadi amanah yang berat bagi para pendakwah kerana ia bukan sekadar syiar agama yang wajib ditaati. Bahkan yang paling utama ialah mengamalkan apa yang disampaikan. Beruntunglah mereka yang sedia mendengar nasihat sebagai wahana pemangkin diri ke arah yang lebih baik. Boleh jadi satu teguran yang diterima itu bakal mengubah kehidupan kita di kemudian hari. Muslimin sekalian, mengakhiri khutbah ini, khatib menyeru sidang Jumaat sekalian untuk bersama-sama kita menghayati intipati khutbah yang telah disampaikan. Yang pertama, umat Islam hendaklah berlapang dada dalam menerima teguran dan membuat kebaikan diri supaya mendatangkan kebaikan, dan sebaliknya bersikap tertutup dan taksub akan menyebabkan seseorang itu berterusan dalam kekurangan dan kelemahan. Yang kedua, tanggungjawab menyampaikan nasihat tentang sesuatu galakan atau larangan adalah tugas mulia warisan para Nabi dan Rasul. Yang ketiga, umat Islam perlu menghidupkan budaya tegur-menegur dan nasihat-menasihati dalam rangka membina masyarakat khairah ummah.
Dan yang keempat, masyarakat Islam perlu menjadi pendengar yang baik serta bersikap terbuka dalam menerima teguran dan nasihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Maksudnya, yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar ayat 18. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.